Hello, hai. Assalamualaikum semua. Selamat tengah-tengah hari. Hari ini hari Selasa, berapa hari bulan aku sudah lupa. Saja buat logo buku dengan label. Kita potong bukit. Potong bukit, lori-lori. Tapi label mau ngam. Sana kalau di depan sana, kalau kamu nampak slope, itu slope nombor yang ke-13 dengan nombor 12. Mana yang potong ni masuk, slope nombor 11. Di hadapan lori ni, tu yang bawah slope nombor 12. Ni ski level dengan skop 20 lah. Level macam biasa Amin cakap, Amin cerita pasal level ni, kalau boleh kita sengitkan pergi luar. Kalau sini kita sengitkan ke sebelah sana supaya air tak takung. Kalau air takung kita buat kerja pun susah. Ha? Ngam tak ngam? Cuaca hari ni cantik. Kerja, apa yang kerja biasalah macam tinggi saja. Sebab atas ada yang hijau tu, itu hari Amin ada buat video untuk sikit-sikit cara-cara buat slope. Slope atas sekali. Itu mula-mula Amin buat video tentang apa skill buat slope. Biasanya Amin buat, Amin tak tunjuk sikit. Tapi dalam video tu ada skill lah. Start daripada episode 1 sampai episode 4. Okay. Kerja biasalah. Sambil-sambil lori-lori, kadang-kadang Amin ada buat live TikTok. Thank you.
okey. Ini semua sedikit kongsian ame. Hari ni tentang dan level lah. Macam apa yang cakap tadi, level kena jaga. Walaupun belum sampai level sebenar, tapi kita potong tanah ni, macam mana pun kita kena ada level. Level, air lari ke mana. Boleh kalau kita nak korek sembarangan. Tapi kalau hujan, air tak tahu mana nak pergi. Kalau musim hujan, air tak tahu mana nak pergi, ya itulah. Kita nak buat kerja pun susah. Buang air, buang air. Kalau dah bertakung, tanah pun jadi lebih. Itulah gaya. Seelok-eloknya spoket duduk depan sini, tempat kita menghadap tempat apa tanam yang kita korek. Dia bukan apa, kita dah tahu kadang-kadang berlaku tanah longsor ataupun kolap lah, tampak-tampak tiba-tiba kolap tanah turun, excavator pun bergerak turun. Kita dengan secara automatiknya tolak kita punya pedal terus ke depan. Tapi kalau Adler menghadap ke tempat kita korek sekarang, kalau kita tolak, salah tolak, kita patutnya tarik. Tapi kita tolak, tanah tu kolet, sedang elok lah. Kita tolak, dia terus turun. Memang dapat. Lebih kurang macam tu lah. Seelok-eloknya spoket lah, spoket lah di sebelah apa kita korek, tanah kita korek ni, supaya apa-apa kita senang. Kita terus tekan pedal ke depan. Bermakna kalau Amin tekan pedal ke depan sekarang, bermakna Amin berjalan reverse. Itulah lebih kurang cara-cara dia. Amin harap tak segala porsian Amin tentang segi-segi bijak tanah ni banyaklah. Banyak memberi manfaat kepada sahabat-sahabat. Tak kira daripada mana, sebab Amin punya penonton, Amin tengok ada daripada Malaysia sendiri, ada daripada India, Turki, Amerika, Jerman. Amin harap skill-skill Amin kongsikan
mana faalah buat semua. Lagi satu, kita buat kerja tempat tinggi ni kita punya ban. Ban jangan lupa. Kadang-kadang ada kecuaian, lepodori ke apa ke, ada ban sengit tinggi, dia kena ada ban sebelum dia. Nanti time kita potong dekat sana, lori pusing ke apa, dia sampai rapat ban macam tu. Kalau buat tinggi pun agak jelok. Tapi yang main buat sedang-sedang saja, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Okey. Saya harap perkongsian Amin hari ini bermanfaatlah buat semua rakan-rakan sahabat. Sekian, terima kasih yang support kepada penonton dan support untuk channel YouTube. Okay. Siang, terima kasih. Assalamualaikum.